Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Swiss. Tuh ada saljunya di belakangnya, di gunung ya kan. Jadi cuacanya dingin juga sini. Sini dingin juga. Tuh Yves sama Papi. HP-nya hilang. Ternyata nyangkut di sini. Di sini. Kejadian mabuk-mabukan. Karena bingung ntar pakai HP apa foto. Kita mau ketemu-ketemu. Oke, alhamdulillah. Siap. Cable car ada tuh. Pak, ini ada ikannya nggak pakai kira, Pak? Pak.
ada ikannya nggak kayak keren nih? Oke, kita akan segera tiba. Nggak mungkin Bapak ya, Ibu, ada salmon. Ada danau Yujiisi. Oh. Ini adalah tempat untuk air minum bagi seluruh warga kota. Oh, itu tadi air minum? Atas Engelberg ini. Tadi air minum ternyata guys. Hanya 2 menit akan tiba di parkiran busnya. Bapak Ibu nanti pelan-pelan aja ya, siapkanlah shell-nya, lalu juga jangan sampai kelupaan, mungkin ada bawa topi kupluk, penutup kuping, sarung tangan, kacamata hitam ya, dibawa semua pelan-pelan aja. Barang-barang berharga nggak boleh ditinggal di dalam bus ya Bapak Ibu ya. Oke, kita siap-siap dulu. Bentar ya. Oke, kita udah turun dari mobil. Ini kita mau ke atas sana. Nggak tahu naik apa nih. Naik kabel car. Tuh. Kabel karet. Udah nggak foto dulu. Lama-lama sebentar aja kita tolong. Foto itu selesai. Coba Ian sekalian dikit mana sih orang adiknya ketutupan kamu bisa nemikir. Ketutupan apanya mas sih? Pakai jilbab. Jilbab dia ketutupan. Kita bisa pergi di video tuh. Iyalah, diliput gue lagi memarahin. Baterainya habis, saya bingung deh. Astagfirullah, mau 2 biji naik sih. Di ini ada licin tuh. Tapi nggak jatuh sih. Orang-orang baru mau ski. Oke, sebentar mau ditunggu, jangan kemana-mana, ski. Jangan terlalu jauh. Paling lama 10 menit saya akan ke dalam. Oke, ya, terima kasih. Kalau ada kedinginan. Oke, ya. Kita mau naik ke gunungnya atas kecil, sana. Gunungnya. Terima kasih. Silakan berada. Oh, terima kasih. Oke. 1, 2. Dapat apa namanya? Brosur. Mana Pi? Bikin enggak? Nih, kita di Tbilisi. Mau bikin tuh? Mau bikin kayak itu? Ini saya bisa pakai jilbab. Oke, Bapak Ibu Panorama, tolong maju ke depan dulu ya. Halo. Jadi mama. Iya, saya mau menyesuaikan kondisi. Oh, ini Bang Gali. Ini Bang Gali. Jadi stepnya kayak gitu. Ya, wajib ditempel Bapak Ibu masing-masing. Stikernya buat apaan? Kalau Bapak Ibu kesasar di atas, Bapak mereka tahu Bapak Ibu itu siapa. Seperti itu ya. Sekali lagi ingat ya, nama saya di sini bukan Frans, Marshall. Karena kalau Bapak Ibu semua bilang Frans, enggak ada yang kenal saya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak mau ditempel di mana? Ya. Tetap, oke. Bu, silakan mau ditempel di mana bebas. Jadi gimana perjalanan sini? Kenapa? Kalau copot. Dihajar. Kan jangan Pak, amit-amit kalau Bapak nyasar. Oke. Okay. Dulu ada orang lewat. 1, 2. Ada lagi, ya. 1, 2, 3. Begini sekarang. 1, 2. Ini kagak mau pencet dah. Oke. Sip. Coba lihat. Iya. Om, gimana? Cuacanya dingin enggak? Alhamdulillah. Dingin banget. Dingin banget. Oke. Okay. Kenapa enggak dipakai? Apa tuh? Tipis sekali. Makanya enggak pakai percuma jadinya. Oke. Oke. Om. Ini lagi pada mau ski. Mau ski. Nanti minta ini tempel. Oh iya, itu tempel lupa. Ya. Apa sih yang ditempel? Wih, nomornya bagus, Pi. 36. Stiker. Ya. Ingat ya, belum ada tiketnya sebentar. Kita harus tempel dulu. Hati-hati copot ya. Silakan, Bapak. Niko, di sini, Ko. Biar kayak kapten. Asik, Kapten Amerika, loh. Aduh, ngetek sini. Nomor 36, guys. Kalau Bapak kan udah ada ini ke Bangka. Bapak. Tangannya gimana? Oke. Alan. Ada yang belum? Oke, ini kita di dalamnya mau naik kabel car. Ini tiketnya. Namanya Tbilisi Engelberg. Nah, ini ala-ala Bangladesh, Arab. Hello girls.
Jadi ini jalannya lumayan lama tuh. Nah, ini kabel kare. Kita mau naik kabel kare tuh. Berarti kita nggak ngantri sama mereka yang ski itu ya? Mana si Papi? Hai. Ada ya. YouTuber dia nih. YouTuber ya. Gagal nanti. Gagal. Oh, ada mobil di sini. Guys. Ada hi guys. The next ski. Guys. Ski. Super duper. Guys. Kita apa? Naik guys. Kita naik guys. Tuh, kita go, naik guys. Eskalator. Tuh, yang udah lengkap tuh. Lengkap dia. Baterainya terhabis. Baterai mulu. Santai aja. Kita naik atas dulu. Copot ini. Nggak boleh copot. Siapa? Gimana sini? Gimana sih mungkin? Tahu cara naik dulu. Nah itu pas banget ada kabel car. Kita lipat juga. Betul. Untuk kita ke... Wow. Naiknya ngantrinya tadi di sini. Kita ngantri guys. Oh, tapi kohon sudah di depan. Eh, kohon sudah di depan. Nah, iya berempat satu keluarga. Berempat tambah 2, 6. Maksimal 6 ya? Iya. Tapi kita 2-2. Sebenarnya 2 sih saya. Iya, mana 2. Ini naik, ini pakai barcode, Pak. Oke. Okay. Ini jadi sini, gini di sini langsung masuk kita. Aduh, kena pantat gue. Oke, okay, kita masuk. Kita nunggu kabel car-nya. Tuh bagus pemandangannya. Indah sekali. Ya. Ya. Yang kedua harus turun kita. Oh, ngantri ini. Kita ngantri dulu deh. Kita stop dulu kali ya. Oke guys, itu naro skinya di situ mereka ternyata. Jadi, oh itu bendera UAE tuh. Uni Emirat Arab. Bisa dari situ. Jadi kita nunggu ya paling 5 menit lah taruh buat ngantri ini. Cepet kok. Jadi ini orang-orang ntar pada oh macam-macam bendera nih. Ini bendera apa tuh? Enggak tahu bendera. Ini dia bendera bendera ada di sini semua. Terus ntar mereka turun tuh pas mau ski ini nih orang-orang pada turun. Biar gitu. Oke. Oke, ini Papi Mami sedang di atas. Kita lagi naik kabel car. Nah, itu enggak ada yang moto. Dia moto, moto sendiri. Ini di mana sih? Kabel car. Hai. Wow. Tibian lagi. Ayo. Kita juga lagi liputan. Halo. Halo. Pasti video ini. We are from Indonesia. From where? Indonesia. Indonesia. We don't have snow. you don't have snow. Yeah, yeah. Hey, bro? France. Oh, France. Parle français. Paris. Parle français, ya? Oui. Mami ngomong apa sih? Video. Mami lu enggak ngomong. Iya, mau ngomong padahal jago. Nih, sana bilang, tanya lagi. Tanya, ngobrol. Ya, mami enggak mau, senyum-senyum aja. Iya. Tanya. Itu gunung-gunungnya tuh gunung es. Eh pas lagi lewat tuh kabel namanya apa sih sini apa ini Engelbert
Apa artinya itu? Enggak tahu. Angle tuh sudut. Berat tuh iceberg. Oh, sudut S. Sudut S jadinya. Oke, hipotesa yang sangat bagus. Proses geologis. Jadi bisa dijelaskan bahwa pegunungan Alpen ini dia terbentuk akibat daripada collision. Subduksi daripada lempeng Afrika. Dari lempeng Eurasia. Janganlah, kabur-kabur ntar. Agak kayak kamera kita. Dan Mount Titlis ini salah satu puncak summitnya. Ini ketinggian 3020 terus, meter di atas permukaan laut. Oke. Tapi itu data dari mana, nak? Saya baca semalam. Keren tuh, Peh. Oke. Ini kita berdua apa gimana? Udah deh, tadi juga. Kamu berdua? Udah, Mas. Tinggal di backlight di sini. Ini nih yang lagi main skip. Mana sih? Tutulan dari atas tuh lagi pada turun tuh. Buset, keren sekali itu. Asik tuh kayaknya mainan tuh. Iya, hijau tuh deh. Hijau. Aduh. Halo. Oke. Sekarang tanggal berapa? 9 ya? 10. Ulang tahun malam nih. PM. Apa perbedaan zaman dulu sama sekarang? Sama aja. Masih sama ini, peralatannya gini-gini juga. Ntar ada yang lebih gede lagi, ini kan yang kecilnya. Nanti kita nyambung lagi yang gede katanya. Yang bebas. No. Yang bisa masuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di ketinggian Mount Titlis. 3000 berapa? 220. Hah? Iya, meter. Di atas permukaan laut. Kita ganti baterai dulu. Saudara semakin. Oke, tadi kita kan udah turun ya. Nah, ini stasiun kedua kita harus nempelin lagi. Kita pulangnya juga harus nempelin lagi. Nempelin. Oke, dah, siap. Ning. Oke, kita sudah tempelkan. Nah, kita mau ke yang kedua yang lebih gedenya lagi katanya. Dan gue diliatin sama orang sih di jantan. Oke. Itu ada laporan ya? Laporan apa? Ntar, saya harus bahas sendiri. Saya perlu literatur yang lebih lagi. Oke, oke. Sangat awam. Oke, kita agak sini dikit. Oh, masih ada ya? Cek lagi ya? Iya masuk nih, silakan. Masuk vlognya orang gak jelas. Tempelin lagi nyata sini. Aduh, pantat gue. Tendang kita. Halo. Halo, Ko Frans. Tuh, kabel karnya yang gede. Oh, itu yang gede. Silakan maju. Oke. Gelap mukanya. Enggak gelap. Maju. Oke. Ini kita udah di atasnya. Paling atas ini. Lumayan dingin. Ya. Papi-mami pada di sana semua. Kita yang ke sana. Ice Flyer and Cliff Walk. Judulnya sih itu. Tuh. Licin ternyata jalanannya. Pelan-pelan jalannya. Wow. Pegang yuk salah satu saljunya, kita pegang. Wah, dingin nyata, dingin juga kata salju. Kita lempar ke if, kagak nyampe lagi.
ambil lagi, tempel lagi. Hah, nggak nyampe. Saya tengah nyampe. Kakaknya iseng. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di atas puncak Mount Fuji di Switzerland. Kita sudah. Ayo. Satu. Satu, dua, tiga. Bersuka cita. Menikmati dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan keagungannya Allah menciptakan namanya salju dengan gunung es. Kita bisa lihat semua di sini. Oke. Okay? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Jadi udah pamit ya. Assalamualaikum. Napas. Halo guys. Aku pengen terjun dari sini ke situ. Eh, bareng adik saya. Sudah jatuh saya. Eh, kamu sebelah kiri Mas Jan, Eh, kami siap, Pe. Ya. Satu. Udah rekam. Tiga, dua, satu. Aduh, udah patut. Itu yang rekaman juga. Wow. Amazing. Mantap. Aduh, masuk ke pantat esnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lagi mau merosot ya. Nama saudara Bagas. Mana Gas? Halo. Anak Undip. Buset. Nah. Satu. Detik-detik muncur. Tiga. Dua. Satu. Wah. 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 Hai guys, gua habis buat bikin buletan bakpao salju. Dari situ tuh tadi gua ambil. Ini bisa loh. Ini bisa dihajar sih. Tuh, bisa dihajar ternyata. Enggak sakit loh. Beda kayak batu-batu lainnya. Ambil lagi. Kita hajar, Ip. Sakit enggak, Ip? Fuck you. Ya, meleleh lagi. Ya, keluar aja kan, gimana bos? Oke, coba ngintip dong, ngintip apa? Ada yang bisa ditip siapa? Selamat makan, papi, mami, Ip. Oke. Ini makan dulu. Ya. Assalamualaikum. Ini kopi espresso. Espresso. Oke. Siap. Ya, makan. Frans, kalau karetnya kemakan nggak apa-apa kan? Apa? Karetnya kemakan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Biar dia ada duit. Jam 2.15 kita kumpul Bapak-Ibu ya. Ya. Tempat. Kumpulnya di mana? Kumpulnya di mana, Pak? Bapak-Ibu. Oh. Kumpulnya di mana, Bapak? Di bawah lantai satu. Oh, tadi kita ngobrol deh. Kita ngobrol deh. Mantap. Nah, kayaknya habisnya ya. Enak rasanya. Berasa. Berasa. Jadi ini ayamnya berasa sekali. Tapi kenapa harus pakai karet ini ya? Biar gak kabur. Nyembuat motor, Mas. Pahanya ya. Keren tangan gak sih, Das? Prosesnya itu. Kalau gini ya, master. Coba jauh-jauh. Super master itu, tartar. Oh, tartar, saus tartar yang Patrick.
Pape, lo gak ada butuhnya ya udah gua mak. Pape, gimana Pape? Enak. Makanan khas mana sih sebenarnya? Hah? Makanan khas mana? Jerman. Jerman maksudnya sama. Sama ya? Dari tetangga. Menuknya apa tuh? Makannya satu ekor ayam. Ayam bayi. Small chicken. Kalau itu sama small chicken ya. Ini gimana sih cara bukanya? Oh, ada butuh ya? Mas butuh buang dulu. Gak ada Bin. Oh, Ip, review ya? Review. Review. Cuma review ada kentang. Mana ya kuning ya? Ya cepat cepat cepat. Tekan. Cepat cepat. Leo Leo. Jangan dibiasakan terat. Ini master chef ya. Ini badannya. Ini kurang bumbu ketika masuk dalam ayamnya. Contohnya di sini agak kurang bumbu. Tapi di kulitnya enak. Tapi di kulitnya enak. Tapi dia kurang meresap. Mungkin kalau dibanding ayam Indonesia masih enak ke Indonesia. Dibanding ayam. Cuman karena kita lapar ya udah. Kita makan dulu ya. Kita hajar. Udah ya. Tutup. Ya. Assalamualaikum. Semoga berkah buat kita. Amin. Amin. Wow, ternyata gua habis guys. Is if pun habis, papi pun habis. Mami enggak. Ya. Mami tidak. Mami gua walk out. Orang mami habis. Ya, don't say that. A secret. Oke. Okay. Nih 1 sampai 10 9,5. Bumbu daging bumbunya enggak begitu berasa tadi makannya jadi 9,5. Mau berasaan lagi mungkin jadi 10. Oke. Okay. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah ngeluarin kaki kanan ya. Kaki kanan. Oke. Okay. Kita turun guys. Jadi tadi kita habis dari atas sana, sekarang udah di bawah, paling bawah kita. Tapi tetap aja kita harus jalan kaki dan itu ada tiketnya. Kita ini kayak gini. Tiket dari tadi, ini pulang pergi ini. Ada key code-nya. Soalnya, ayo kita. Jadi, dia harus, ini kan ditutup. Nah, kebuka deh. Oke, okay. Ini tiket disimpan aja di dalam tas, guys. Oke, okay. Kalian mau tahu nggak kenapa tas selalu di depan? Nah, kata orang banyak begitu, banyaknya copet. Itu kalau di Swiss sana sih nggak. Ip, ada laporan? Alhamdulillah, ya kita telah melaksanakan, alhamdulillah lancar sekali. Di mana kita lancar melaksanakan kegiatan wisata kali ini. Alhamdulillah. Jadi itu kanan, exit. Ini nih, exit nih. Itu tulisannya exit. Jadi kita harus exit. Iya. Yeah. Itu ada McD ya? Wah, di sini cheese ada itunya loh, package itunya. Berapa tuh? Wah, cheese harganya mahal nih, guys. 5,50. Wah, gua enggak tahu deh kalau kalkulasi sini. Cheese 5,50. Ada nut juga kacang. Oke. Okay. Kita keluar. Keluar ada apa? Oh, sudah.
tidak. Aku tidak boleh nge-vlog ini. Hey, ini begini. Kita sore-sore ini jam 5 lewat. 5 lewat lah. Ini suasana kota Zurich. Zurich bukan sih? Buser nih. Oh, tadi tuh yang gunung kita itu situ tuh tadi. Gunungan Alpen di sana tuh. Mount Titlis mungkin sana juga. Jadi ini nyebrangnya kayak gini. Kita harus nunggu lampu merah. Lalu, ini nggak bisa jalan kita. Udah merah soalnya tuh guys. Merah. Mahal tempat tua. Oke. Okay. Tuh belakang pemandangannya. Gunung yang kita ituin tadi kita naikin.